beli pesawat Sukhoi Su-35 Indonesia incar kuasai dua teknologi ini. Kementerian Pertahanan telah memastikan pembelian pesawat tempur Sukhoi Su-35 untuk menggantikan F-5 Tiger milik TNI AU. Dilansir dari laman kronologi tanggal 28 Desember tahun 2018. Salah satu yang ditekankan dalam kontrak pembelian pesawat canggih generasi 4,5 dari Rusia itu adalah terkait dengan transfer of technology atau TOT yang akan didapatkan oleh Indonesia. Ketua Bidang Transfer Teknologi dan Offset Komite Kebijakan Industri Pertahanan KKIP, Laksamana Muda Purnawirawan Rahmat Lubis mengungkapkan, ada dua teknologi yang akan ditekankan oleh pemerintah Indonesia. Dari kesepakatan kontrak pembelian Sukhoi Su-35, dua teknologi itu sebut Lubis yakni di bidang pemeliharaan dan juga produksi komponen dari pesawat tempur Sukhoi Su-35 tersebut. Jadi untuk pengganti pesawat F-5 Tiger dalam hal ini Sukhoi Su-35, kita akan minta TOT untuk pemeliharaan, kemudian produksi komponen. Kata Lubis di kantor Kemhan, Jakarta Jumat tanggal 28 Desember tahun 2018. Menurut Lubis, pihaknya akan terus mendorong dan memberikan pemahaman terhadap pihak Rusia untuk memberikan pengetahuan teknologi tersebut. Pasalnya menurut dia, kewajiban TOT dalam setiap pembelian alutsista dari luar negeri itu adalah perintah dari undang-undang. Kita harus pahamkan ke mereka bahwa itu undang-undang yang akan menjadi konsekuensi serius dari pemerintah kalau tidak mentaati undang-undang itu, tegasnya. Dia menilai dua teknologi itu sangat penting untuk didapatkan oleh pemerintah Indonesia dan industri pertahanan. Dengan begitu menurutnya, pihak Rusia berkewajiban untuk memenuhi keinginan pemerintah Indonesia tersebut. Jadi kita tahu bagaimana cara memproduksi komponen dan bagaimana cara merawat Sukhoi Su-35. Tandasnya.